Selamat datang di channel Fikir PN. Dan di video kali ini gue akan mengganti CV join luar, kiri dan kanan, ganti kampas rem dan ganti busi racing yang barusan gue beli di Atrium Senen. Maaf ya guys, tadi gue udah gak sempet video waktu beli barang-barangnya di Atrium Senen ya. Dan sekarang gue udah nyampe di bengkel BK Pro Performance. Kita langsung aja ke proses pemasangan. Dan sebelum lanjut guys, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng ya. Oke, selamat menonton. Oke guys, selesai juga gua belanja keperluan mobil Toyota Yaris tahun 2010 tipe E. Gua beli kempas rem belakang, kempas rem depan. Ini yang ori Toyota ya guys. Dan ini juga gua pakai yang LKS, CV join luar, kiri sama kanannya. Dan satu lagi NGK Iridium, busi NGK Iridium. Sekarang gue lagi di BK Pro. What? BK Pro Performance yang di Jalan Jati Bening, Jalan Ratna. Buat teman-teman yang mau bikin mobil buat harian, buat balapan, apalagi kalau di kategori drag race, slalom, istom sama ya drift dan balapan sprint rally, di sini bisa ya, langsung aja ke sini. Bengkel BK Pro, alamat di Jalan Ratna, Jalan Dr. Ratna, Jati Bening, Bekasi. Nah, ini ada mobil-mobil kita yang di drag race. Ini Estilo, Genio, Lancer, sama ini Lancer juga. Ini juga banyak guys. Kalau ini kayak ini bikin mobil buat harian. Ada Brio. Banyak lagi mobil-mobilnya sih, tapi yang lain pada di rumah karena udah di bengkel udah full kan, jadi taruh di rumah masing-masing. Nanti kalau udah mau balap baru bawa kemari. Oh, ini ada ini lagi mobil Om Riki, ada juga buat motor mini cross sama race track. Sana mobil Isom, Genio mesin B20. Wah, nyepinin ban gitu. Ah!
Oke okay guys, sekarang kita udah copot ban belakang sama ban depannya. Nah ini sob custom ya guys. Pertama kita ganti CV joint nya dulu guys. Yang ini CV joint ini kanan sama yang kirinya. Jadi ganti semua ini guys. Ini barangnya. Kiri sama kanan sama aja sih. Kanannya udah parah guys, tapi lebih parah yang kiri sih. Jadi kayaknya gua akan gantikan pas depan kalau piringannya ini udah diganti. Hari ini nggak keburu, nanti aja besok baru gua beli piringannya terus gantikan pas remnya ya. Ini yang kanannya udah begini, tinggal lihat kirinya. Nah, ini dia guys, kirinya lebih parah kan. Kalau ganti kiri harus ganti kanan juga supaya lebih bagus hasilnya. Kelihatan parahnya di mana nih, Om? Sepelannya udah banyak. Waduh, pantesan bunyi-bunyi, Om. Wah. Pantesan dia di jalan tadi bunyi-bunyi. Ternyata ini penyebabnya. Ganti. Itu penyebabnya. Ganti ini. Gua kalau mau ganti kanvas rem karena ini masih tebal, jadi kita harus bubut ini. Ini harus dibubut karena udah begini. Bubut kasih rata dan kita ganti yang kanvas barunya. Oke, terpasang juga guys, depan kiri dan depan kanan. Oke guys, jadi hari ini kan rencana kita mau ganti kanvas rem depan sama belakang kan, karena ada bermasalah di piringannya belakang sama depan, kiri kanan. Jadi kita harus bubut dulu yang belakangnya, dan depan kita harus ganti piringan yang baru, karena kalau yang sekarang terus kita pakai terus dibobot yang depan itu bakalan bahaya guys nanti di jalan, karena kan panas. Nah, intinya udah ada cadangan lah. Ini yang kanvas barunya, dan ini kanvas barunya yang depan, ini yang belakang. Udah ganti busi yang barunya dari NGK. Hasilnya setelah udah diganti busi beda kayak tadi kan. Kalau tadi idle-nya naik turun suaranya agak ngedrop gitu, kalau sekarang udah enggak bisa didengar lagi guys. Idle-nya itu udah enggak kayak tadi,
udah pas banget nih guys. Oke guys, aman. Kita langsung pasang aja dan kita langsung tes mobil. Oke guys, akhirnya selesai juga dan bunyi-bunyinya udah hilang guys, udah aman dan nyaman untuk dipakai harian mobil ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng, subscribe, like, komen ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alright, thank you guys.